Dan mana? Garing jare. Oke, lumayan. Pengembang ini ku enter nih. Open kesa. Yang kedua nih. Yang kedua. Iya, dulu pernah kok. Siap. Kalau dulu yang jebol mana ya? Yang sama, hampir sama dengan yang ini. Bapak. Oh. Ini tanahnya siapa ini? Ini kosong. Kosong. Kayak di sisa dari ini nih. Oh. Jadi pemiliknya siapa kalau tanah kosong gini? Ini kan kayak apa masih satu rumah ini. Kayak sisa-sisa tanah itu, Pak. Oh iya. Tanggul ini dibangun tahun berapa? Ingat enggak? Ini berdiri tahun 2017. Ini kan beli ini tahun? Saya di sini 2013. Hah? 3000 apa? 2013. Mundur. 2013. Iya. 2013. Waktu beli punya orang. Enggak. Dari pengembang. Masih pengembang. Iya. Ini sudah ada. Tanggul belum ada, Pak. Waktu itu belum ada. Belum ada sama sekali. Oh, masih los. Masih los. Iya, jadi pernah kebanjiran waktu itu. Pernah. Oh, pernah. Sebelum ditanggul. Iya. Sebelum ditanggul 2014 kebanjiran. Iya. Oh. Dan terus baru dari pihak Pertamina ini meninggal. Pertamina? Iya. Apa bukan? Kita kemarin CSR itu. Oh, CSR. Nyumbang, terus gawe. Iya. Tanggul. Terus banjir lagi yang besar? 2017. Jebol ya? Jebol. Yang ini juga? Kalau yang 2017 itu yang jauh. Yang jebol? Sampai sini juga? Sampai sini. Lebih tinggi mana dulu sama ini? Yang ini yang paling tinggi. Cedak kalau main gini. Jadi kalau airnya memang segitu levelnya ya semua sama dengan air sungai. Pos pantau, barangnya pantau apa gitu? Ini ragam ningali toyo sungai ini, Pak. Iya, oke. Jadi ini ya, ini lemahnya loh ya. Oh, pas tikungan ya? Betul. Iya, Pak. Betul, pas tikungan. Di sini terkenalnya dengan sungai Pengkol, karena mengkol-mengkol itu, Pak. Dan ini di Bronjong situ ya? Iya, yes, siapa Pak? Ini apa doa ini? Ini dulu ditambahi ya? Iya, yes, ditambahi. Ini ya? Yes. Ini ditambahi ini karena niat kita ya? Ditambahi ini kita ini. Kalau yang bawah ini sudah lama ya? Iya lah, yang ini dari Pertamina Pak. Oh, Pertamina. Ya, ini dari, jadi sebelum ini memang betul-betul lurus gitu. Iya.
Pak Sinda. Siap. Oke. Enggak, ini berarti kan sebenarnya turun limpasan airnya tinggi sekali ya. Baru tahun ini, saya dari kecil sampai dewasa baru ini berbanjir menurut di wilayah kita. Memang perlu bantaran air kalau hujan. Oh iya Pak, itu tadi 2017 ya Pak. Setiap dari itu ada berapa meter? Ya sekitar ada 6 meter, 6 meter. Jalan sini sebetulnya dari sini sama sana. Jadi air itu meluapnya dari jalan yang sebelah hukum sana sama hukum sini. Oh, bareng gitu? Ya. Masuk gitu? Oh. Ya. Ini ya, sanat masuk, dari sini juga. Masuk. Berarti ini limpas sampai sini kemarin? Siap. Sekarang udah dibersihkan semua? Kalau untuk pembersihan Bapak masih anu dari itu masih tahap. Oke. Tahapan induksi. Tadi Bapak. Oh, candi. Yang bagi apa? Air pump kredit listrik. Oh, nyetrum lho malah. Mereknya apa? Guda. 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 Guda listrik kuwi bedamu. Ora listrik. Ya. Jadi sekarang ngungsi semua. Ini kebetulan sudah ada balik ya. Bersih-bersih. Ada sebenarnya itu udah tinggi ya tadi. Tinggi. Dari sungai kan? Iya tinggi. Ke panggulnya aja tadi berapa 6 meteran ya? 6 meter. 6 meter. Itu belum sama ininya. Sini sebenarnya kurang lebar yang lebar hanya di atas saja Pak. Kalau sini kan mencium ya, normalisasi di pengkol-pengkol tadi itu yang mesti kan pengkol juga tergantung ya. Di atas kan tambahannya tadinya. Kita mesin lagi dong. Ada kekuatan. Itu kan. Boleh. Tidak ada apa yang pancangnya. Jadi nak ngene iki kene iki dikai lemah kuwi. Jadi bentuknya dikai lemah, ini lemah, tengah ngono atase sudut manu. Jalan ngungsi di mana? Kenapa yang balai RW? RW-nya balai RW. Ini baru selesai kemarin. Kerjaan tanggul ini. Betul-betul tinggi tuh kan. Keren banget. Terus sekali Pak. Ya kan dulu lah orang nanti bucak-bucak. Bercandanya gila Pak. Ya, kalau ini ternyata pernah kejadian 2017 ya? Iya, 2017 dan limpasannya tinggi sekali karena tadi saya lihat dari pada dasar sungai sampai
apa posisi tertinggi tanah sekitar 6 meter itu sudah cukup tinggi. Nah, rasa-rasanya selama ini tidak pernah banjir, berarti limpasan airnya kemarin cukup tinggi. Tapi apapun namanya, ini daerah betul-betul di sepadan sungai. Jadi daerah ini bahaya. Maka peringatan dari BMKG untuk melakukan cek tanggul tidak hanya karena rob, tapi juga karena curah hujan yang tinggi ini. Maka rasa-rasanya sama dengan yang di Marina kemarin. Tanggulnya itu nggak kokoh. Nggak kokoh. Ini sebenarnya dilindungi juga oleh semacam tanggul yang ada persis di pinggir sungai yang ada di sana. Tapi limpasannya ternyata nggak bisa nahan. Nah, kalau melihat karakter tembok yang ada di sini kayak gini, ya ini mesti dibuat yang baru. Karena kalau kita melihat jebolnya tembok yang di sebelah itu sampai bobol, itu ada dua tembok yang bawahnya itu terlihat agak kokoh, nah yang atasnya itu ada tambahan saja. Nah, tambahannya ini kayak rani apa aja ini. Ini sayangnya pengembangnya juga nggak ada ini. Kalau sudah diserahkan pada pemerintah, ya ini pemerintah mesti menyiapkan nanti dengan PUPR-nya ya untuk membereskan ini. Kalau bisa kita lihat dari siklusnya, maka rasa-rasanya ya kurang tinggi temboknya. Maka secara fisik mesti disiapkan, mungkin yang nanti ahli air untuk bisa ngatur, termasuk di alur. Nah, dan pas ini di sudut, orang bilang sungai Pengkolan. Orang Pengkolan, jadi dari namanya saja sudah pada sudut, pasti itu arusnya memang cukup keras. Persis ini sama yang di Brebes waktu saya tengok kemarin. Jadi di sisi itu memang harus ada penguatan. Ini jajan sedina kira? Biasanya kalau buat orang jajan itu 15 pak, uang sekolah. Oh 15? Oke, tolong dino, rasanya jaluk buku. Tunjuk titik ya? Ya sana ada, diangkat ya. Jauh telat, AMC, berdoa, ada PR. Oke, aman tuh kasih. Kena yuk. Kamu udah mandi belum? Belum, baru bangun tuh. Oh, baru bangun, Halim. Pak nyuwun. Ya. 1 2 Allah. Ini tuh yang sebelah. Ah, dulu. Ini pas Pengkolan ya? Enggak, yang Pengkolannya di sana. Pengkolannya agak sini. Heeh, agak ke sana, Mas. Kabilan banyu tetap ya. Iya. Ya tambahan semono ku ya. Iya. Padahal sebenarnya kalau sana juga ada tanahnya ya? Ini ada tanahnya. Gak bisa tekan gini ya? Gede tenan berarti ya? Tentean kok pak? Tentean apa ini yang ngetah? Barangi. Barangi apa sih ngetah di Jogah yang ngono? Lagi sih ditutup untuk drama lho sebenarnya. Tapi di antar dapat bantuan makan toh? Makan dapat. Makan. Seragam pak. Seragam apa? Sekolah. Hah? Ya wis njaluk wae engko digawe. Njaluk sinten pak? Njaluk sapa? Wali kota. Pak Wali Kota ini orang-orang ini, Pak Arya belum sekolah. Pak Wali Kota ini orang-orang ini, orang-orang jadi Wali Kota sampai ini. Iya, kok jadi Wali Kota. Ibu, saya ini Wali Kota ini ibu. Ibu, Alah, gue orang ngerti, piye. Orang ngerti, Pak. Gue serah tahu nonton TV. Lah, TV ini rusak. Lah, yang nontonnya kan rusak durungnya banjir, lah, suloyo, wajah. Ya toh Pak, nggo sekolah-sekolah toh Pak. Sing penting iki sekolah sepatu. Ya, terus apa neh? Lah sepatu kok kan lho, Ge. Di. Ya iki ngene bapake. Pak, bapake ndi? Bapake. Bapake kae sepatune anak ilang kok. Hah? HP do kecelup. Apa neh? HP. Alah HP nggo apa sekolah nganggo HP, sekolah nggo sepatu. Lho iki sekolah nggo HP ya, Pak. Ora enek sekolah nggo HP jare sapa ngarang kowe lho. Ya ora. Lah opo? Tuku sepatu kuat ora apa? Udah kerjane wae. Ora ora sedek awak kowe sing ditadekoni kae apa? Apa bojomu to? Iya to, Pak. Tuku sepatu kuat ora? Wis nek jepit kuat karo ora ngono wae. Kuat kalau. Embo sik rasa jalan. Tuku pelan-pelan, Pak. Pelan-pelan. Ora saiki kuat apa ora? Ya, kuat, Pak. Kuat piye?
Bener aku tak tukok, aku lho, aku yo konsekuen tekone. Aduh, aku iki, Pak. Aku yo apa? Wes, tulis sekolah yang ndi? Senop. Lah yo nang apa, sekolah apa? Oh, ndak. SMK. SMK, Pak. SMK? Oh, kamu SMK? Iya. Gratis lah sekolahmu? Gratis piye, bayar, Pak. Bayar apa? SPP. SMK negeri? Ndak. 10 November ya, tentang mulia. Ayo. Burung gua SMA 10 kan, gua nopo ya. Iya. Negeri ya Januari tekan Desember. Sekolah swasta mbak, ini anak negeri mbak ya, dik. Bayari kabeh. Iya Pak, negeri enak ya, saya. Mulan ndak tau negeri. Ndak bisa pakai umure, ndak bisa masuk. Bisa aja, ngeyel terus ya, mau. Ini Raisa. Tuku seragam, esok-esok ngirim surat nanggone Pak Gubernur, kirim nanggone kantor Gubernur. Pak, kalau nyuwun tumbasi seragam, sepatu, tas, ini surat tuh kok. Nek serak kuat. Enak toh? Piye? Mangkat yang kosi kamu mau beli. Ya mulai tak angkosi. Mulai tak angkosi. Wes arep arep suloyo apa neh kowe? Oh iya Pak, jam kosi dugo ceke. Ya tak merana bener. Tekon kok kelonan karo bojone, tekoni Pak iso tuku seragam harus sepatu apa ora. Nek ora mampu ngomongnya karo Pak Gubernur, iso aku dolan yang Gubernur. Aku terus dolan iki Pak. Ya rumone sik lah tak kei yo piye. Ya toh? Oh, ya Pak. Oke sepatu tak tukoke, seragam tak tukoke, tas tak tukoke, penak ora? Oh iya penak to Pak, ya kudu ngono Pak. Kamu enggak sekolah? Belum punya seragam. Hah? Belum punya. Anake sapa? Hah? Anake sapa? Anake saya. Oh pantas kamu ya padha wae. Padha sepatu Pak. Ibu itu kok seragam yo mampu ora? Saya ndak paling ndak muat Pak. Anake Bu. Oh anake. Ya nanti kalau udah dicuci aja bajuin. Orang ngerungok kayak pertanyaannya. Pertanyaan gua apa coba? Nah ngomong karo bojone padha iki. Pak, tukoke seragam anake iso apa ora? Nek wis ora mampu wis nulis surat bareng-bareng nang kantor gubernur, Pak, kalau nyuwun sepatu, seragam, kali tas. Tak tukoke esuk-esuk tekone kapan? Gampang toh? Ya. Dadi Rasuloyo apa ne? Ora suloyo ne? Ora, Pak. Wes, aku mulih, yo. Eh, sana, yo. Iya, Pak. Makasih, Pak.